Bernardo Tavares terbukti sebagai salah satu pelatih debutan yang mampu mencatatkan kiprah positif bersama hadapi PSS Leban, Juku Eja diunggulkan menang. Sesuai jadwal, PSM Makassar akan bertanding melawan PSS Leman pada lanjutan Liga 1 musim 2022-2023 pada Sabtu 14 Januari mendatang. Diketahui pertandingan PSM Makassar versus PSS Leman akan menjadi salah satu duel pembuka di pekan perdana putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023, di mana laga tersebut akan berlangsung di Stadion BJ Habibie, Kota Parepare. Juku Eja dan Super Elang Jawa, julukan kedua tim, memiliki misi yang berbeda di awal putaran kedua ini. Kedua tim di papan klasemen memiliki poin yang terpaut jauh. Bahkan PSS Sleman masih terjebak di zona degradasi. Sehingga anak asuh Seto Nurdiantoro ingin memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga 1. Sementara PSM yang berada di puncak klasemen tentu menginginkan kemenangan di setiap laga. Dalam laga ini, manajemen PSS Sleman kembali memboyang mantan pemain asing yang pernah berseragam si hijau, yakni pemain berposisi sebagai penyerang Kevin Bekasvili. Dia didatangkan di putaran kedua untuk menggantikan slot pemain asing PSS Sleman yang harapannya dapat menambah kekuatan tim. Namun tentu PSS Makassar tak kalah kuat. Mereka berpeluang besar memenangkan laga ini, apalagi PSS Sleman baru saja dikalahkan Persija Jakarta di laga tunda. PSM juara paruh musim, persaingan papan atas super ketat. Dengan rampungnya partai tunda Persib Bandung versus Persija Jakarta kemarin, kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 pun telah merampungkan paruh musim. Diketahui persaingan papan atas di Liga 1 musim ini sendiri sangatlah ketat. PSM Makassar yang keluar sebagai juara paruh musim ada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 34 poin. Tim besutan Bernardo Tavares memuncaki klasemen dengan catatan impresif. Terbukti dari 17 laga yang dilakoni, PSM meraih 9 kali menang, 6 imbang, dan hanya sekali tumbang. Mereka bahkan menjadi satu-satunya tim dengan jumlah kekalahan paling sedikit. Konsistensi permainan PSM ini diharapkan bisa berlanjut di putaran kedua Liga 1. Walau tak dipungkiri, PSM akan menjalani pertandingan cukup berat. 8 kali bermain di kandang dan 9 bermain sebagai tim tamu. Diketahui juara Piala Indonesia 2019 ini akan bertamu di markas klub besar dan kompetitornya seperti Bali United, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Madura United. Kendati begitu, PSM tentu akan berusaha dengan maksimal. Terlebih, kini Laskar Pinisi bisa bermain di hadapan para supporter. PSM Makassar versus PSS Sleman, Laskar Pinisi pincang di kandang. Laga antara PSM Makassar kontra PSS Sleman di BRI Liga 1 akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare yang direncanakan akan berlangsung pada Sabtu 14 Januari mendatang. Dalam laga PSM Makassar kontra PSS Sleman di BRI Liga 1, Juku Eja, julukan tuan rumah, dipastikan pincang. Dua pemain PSM Makassar yang dipastikan absen adalah Yuran Fernandes dan Agung Manan. Diketahui Yuran Fernandes harus absen bila PSM Makassar gara-gara akumulasi kartu kuning. Tak hanya itu, pasca libur Yuran Fernandes juga tak kunjung gabung dengan skuad PSM Makassar. Sedangkan Agung Manan harus absen lantaran hukuman kartu merah yang didapatkan di laga kontra Borneo FC. Kehilangan Yuran Fernandes dan Agung Manan tentu kerugian bagi PSM Makassar. Maka dari itu, Coach Tavares harus putar otak cari pengganti yang ideal buat Yuran Fernandes dan Agung Manan saat duel PSM Makassar kontra PSS Sleman di BRI Liga 1. Sementara itu, media officer PSM Sulaiman Abdul Karim berharap Yakob dan Sananta bisa bergabung ke tim dalam waktu dekat. 3 alasan Bernardo Tavares layak jadi pelatih timnas gantikan Sintayong. Pertama, bahwa PSM Makassar bersaing. Bernardo Tavares terbukti sebagai salah satu pelatih debutan yang mampu mencatatkan kiprah positif bersama PSM Makassar musim ini. Scott juga Eja sukses di bawah pelatih asal Portugal ini untuk menduduki puncak klasemen sementara alias juara paruh musim.
Tak itu, ia juga sukses mengantarkan William Pluim dan kawan-kawan melaju hingga partai final Piala AFC 2022 Zona ASEAN, meski tumbang dari Kuala Lumpur FC dengan skor 2-5. Kedua, sempat bawa timnya tak terkalahkan. Kiprah mentereng Bernardo Tavares juga terbukti di Liga 1 2022-2023, sebab skuad Juku Eja sempat menjadi tim yang tak terkalahkan di putaran pertama. Sayangnya rekor tersebut kandas ketika PSM Makassar diteguk Madura United dengan skor tipis 0-1 pada 15 Desember lalu. Kendati begitu, sejauh ini PSM Makassar menjadi satu-satunya tim yang baru menelan satu kekalahan di Liga 1 2022-2023. Ketiga, sering andalkan pemain muda. Bernardo Tavares memang seringkali mengandalkan para pemain muda untuk membantu PSM Makassar di berbagai ajang, mulai dari Piala AFC 2022, Piala Presiden 2022 hingga Liga 1 2022-2023. Beberapa nama pemain yang sukses bersinar di bawah asuhan Bernardo Tavares ialah Ricky Pratama, Ramadan Sananta, Zaki Ashraf, Ananda Raihan hingga Victor Detan. Nama-nama pemain tersebut seringkali mendapat kepercayaan bermain dari Bernardo Tavares untuk memperkuat skuad Juku Eja. Bahkan salah satunya sukses menembus timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.